Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan untuk ada di atas buminya ini, menikmati seluruh nikmat yang Ia turunkan di dunia. Salawat berangkaikan salam, jangan lupa selalu hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di umil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Netizen semua yang aku cintai, terima kasih kalian semua terus memberikan aku kekuatan melalui doa-doa kalian, melalui dukungan-dukungan kalian, melalui kata-kata penyemangat dari kalian semua. Saya Nyiroros Mekar, saya mengucapkan terima kasih banyak. Kalian masih setia denganku, kalian terus mengikutiku, padahal aku tidak memberikan apapun kepada kalian. Kebaikan kalian sungguh tanpa pamrih. Kalian semua netizen-netizen yang bijak dan baik hati. Aku sangat bersyukur bisa bertemu dengan kalian semua, walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Jadi netizen, di malam yang cerah ini, di mana bulan masih setia ditemani oleh bintang-bintang, saya kembali lagi di padepokan. Lebih tepatnya, menjaga area belakang padepokan. Karena kenapa saya berwujud malam ini? Biasanya saya menjaga tanpa mewujudkan diri saya, tapi kali ini saya berwujud karena saya ingin mengajak kalian semua untuk kembali mengikuti perjalanan saya dalam menjalankan tugas dari Bunda Ratu. Semoga kalian semua dapat terus mendoakan yang terbaik dan tidak pernah bosan untuk membantu saya. Ya, maaf jika yang kalian lihat belakangan ini Nyiroros Mekar tidak sebahagia biasanya. Karena ada banyak kebimbangan yang ada dalam hati saya. Kenapa nih? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan Master Angga? Bukan, kameramen. Bahkan saya belum bertemu lagi dengannya. Setelah malam kemarin itu, waktu dia mengajak saya bersolawat di dalam padepokan. Di aulanya? Iya, aula. Saya belum ada bertemu dengannya lagi. Tapi saya juga kecewa dengannya. Kenapa? Kenapa Nyi hanya menyebutkan bulan dan bintang yang setia? Kenapa tidak menyebutkan saya yang setia menemani Nyi saya? Oh ya. Kamu juga kameramen yang selalu setia mengikuti setiap perjalanan saya dan berani menaruhkan nyawamu demi kebaikan. Saya juga berterima kasih kepadamu kameramen. Semoga kamu tetap kuat ya. Insya Allah Nyi. Kenapa saya belakangan ini bimbang? Karena ada banyak sekali masalah yang... Bagaimana ya untuk menjelaskannya? Kenapa ini ada apa semua ini? Kenapa semuanya itu membicarakan tentang pernikahan, permaisuri, pernikahan, permaisuri? Semua makhluk, ada apa ini? Mungkin inilah sebuah pertandanya. Tapi kenapa makhluk-makhluk aneh mulai berturunan semuanya? Saya itu sedih, saya itu memikirkan kalian semua. Saya hanya takut ancaman dari orang-orang jahat itu seperti Raja Lubuk Bumi, ancaman dari pasukan berjariknya bahwasannya siapapun manusia yang dekat dengan saya, mereka akan menghabisinya. Ditambah lagi makhluk aneh yang berwarna biru itu, saya tidak tahu itu siapa. Itu kembali juga mengatakan dia ingin menguasai dunia, terutama padepokan. Dia ingin mendirikan kerajaan di atas bumi dan mencari permaisuri. Dan dia berkata dia mau menjadikan saya permaisurinya juga. Bagaimana lagi saya menjelaskannya? Jika saya dibuat pilihan, saya kehilangan seluruh kemampuan saya dan seluruh kekuasaan saya, dan saya menikah menjadi manusia biasa, saya mungkin lebih memilih menikah dengan manusia biasa. Daripada saya semakin memiliki kekuasaan, semakin memiliki kemampuan yang lebih, tapi saya bersama orang jahat yang ingin melukai makhluk-makhluk di bumi. Lebih baik saya sendiri dan terus bersama kalian semua. Karena saya yakin tidak butuh itu raja, tidak butuh itu pangeran. Selama netizen terus bersama saya kuat. Dengan doa-doa kalian semua, saya akan terus bersemangat.
Untuk menenangkan hati kita bersama, lebih baik kita bersolat terlebih dahulu ya, kameramen. Yeah. Spesial untuk malam ini, saya ingin bersolawat terlebih holak untuk netizen semua yang mencintai saya. Robbi holak toha minun fi ikhtirom fi ikhtirom nadahu ak bilya antal amin, antal amin. Lamar tahu baital makmur sholla imam, sholla Rabbim bahil jalil, bahil jalil. Lamar tahub laital makmur sholla imam, sholla Rabbim bahil jalil, bahil jalil. Masya Allah, merdu sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuserahkan semua takdirku kepada-Mu. Lindungilah kami semua dan lindungilah kebaikan. Ayo kameramen, kita lanjutkan perjalanan kita. Alhamdulillah, semua juga menjaga padepokan dengan terus bersolawat di dalam sana. Saya mendengarkan solawat-solawat mereka. Kameramen, hati-hati, jalanan itu sangat licin. Kamu bisa terjatuh. Tidak apa-apanya. Saya terjatuh dan bangun demi ini tidak masalah. Kamu ini bisa saja kameramen, tapi kamu harus lebih. Saya tenang, saya senang membuat ini tertawa. Terima kasih kameramen. Karena guru juga mengajarkan untuk saling menghibur nih. Iya benar. Bicara tentang Kang Mamas, netizen semuanya, saya minta maaf jika kalian marah karena Kang Mamas menyentuh saya. Saya dan Kang Mamas itu bersentuhan karena Kang Mamas memang memiliki derajat yang lebih tinggi. Bahkan guru juga sering kekayangan katanya. Iya. Kenapa? Karena saya menganggap Kang Mamas itu derajatnya sama dengan Bunda Ratu. Jadi Kang Mamas itu seperti ayahanda sendiri begitu. Jadi kalian tidak boleh marah ya. Kang Mamas itu orang yang baik dan dia tidak pernah memikirkan apa yang terjadi pada dirinya demi orang lain. Itu yang selalu saya ikuti. Dan satu kata yang selalu ingat, slow. Astagfirullahaladzim. Makhluk apa itu yang kemarin kita temui ini? Bu, dia masih ada di balik padepokan. Astagfirullahaladzim. Untung saja tadi malam saya berkoordinasi dengan Bunda Ratu supaya memagari belakang padepokan ini lebih kuat. Sepertinya dia tidak bisa masuk. Tapi ada apa dia kembali lagi ke sini? Makhluk aneh. Siapapun kamu, keluarlah. Ada apa kamu menggangguku lagi? Kenapa kau kembali ke belakang padepokan ini lagi? Kemana dia? Sudahlah. Jika begitu kameramen, kita akan terus berjaga di sini. Saya takut dia kembali lagi. Saya akan berusaha
sebisa mungkin. Walaupun nyawa saya korbannya, diri saya taruhannya, saya akan tetap menjaga padepokan. Ayo, kamera. Kenapa ini? Saya hanya melihat padepokan ini. Saya sangat tenang saat saya melihat padepokan ini baik-baik saja. Semoga Allah masih terus memberikan kesempatan kepada saya untuk terus berada di sekeliling kalian semua. Sudah lagi. Dia tertawa lagi. Kau tidak perlu menggangguku dengan suara-suaramu. Tunjukkanlah wujudmu, manusia aneh. Hai, gadis cantik. Namaku Nyi Roro Sumekar, bukan gadis cantik. Baiknya. Kau jadi permaisuriku. Tidak akan pernah. Dan tidak akan mungkin. Apa yang membuatmu sangat berambisi? Apa kau tidak memiliki kerajaanmu sendiri? Kenapa kau sangat berambisi menguasai dunia ini? Kameramen hati-hati. Iya, Nyi. Makhluk ini tidak main-main, dia sangat kuat. Dan dia bilang dia berasal dari kayangan. Sepertinya ini dari kayangan gelap. Karena di kayangan gelap banyak manusia-manusia. Maksud saya, makhluk-makhluk yang berbentuk manusia jahat seperti ini. Ada apa lagi kau kembali ke sini? Sudah aku katakan, kau tidak boleh masuk ke padepokan. Dan kau tidak boleh mengatakan permaisuri lagi. Bahkan makhluk bumi pun tidak ada yang pantas untukmu. Kau telah menunggu dari pintu gerbang masuk padepokan ini. Ya, aku akan terus menjaga padepokan ini. Apalagi dari makhluk-makhluk jahat sepertimu. Roro Sumekar. Dia mengenalnya. Kan tadi saya katakan, dia memanggil saya gadis cantik, tapi saya tidak mau. Makhluk aneh, siapapun kamu, kembalilah ke tempatmu dan tinggalkan dunia ini. Aku tidak ingin kau lama-lama ada di sini. Kalau aku tidak mau, aku akan memaksamu. Iya, Allah Akbar. Astagfirullah, baca ini. Sudah aku katakan, pergilah. Menjauhlah dari sini. Ini bukan tempatmu, makhluk aneh. Kumohon pergilah. Sebaiknya ikut bersamaku. Tidak. Jangan sentuh aku. Hidup. Jangan sentuh aku. Aku tidak sudi disentuh oleh makhluk menjijikan sepertimu. Kau sangat jahat. Kau juga mengganggu para teman-temanku. Apa sebenarnya maksudmu? Maksud tujuanku menguasai dunia ini, termaksud dirimu. Astagfirullahaladzim. Berhentilah mengganggu semua orang yang ada di padepokan dan seluruh pejuang-pejuangmu. Aku tahu kau telah mengganggu teman-temanku. Hentikan semua itu. Kembali ke tempatmu. Kalau tidak, aku akan berbuat kasar kepadamu. Aku tidak akan takut. Bahkan kau hancurkan pun aku tidak akan takut. Ikutlah bersamaku. Tidak. Bukakan pintu gerbang ini untukku. Tidak akan pernah. Walaupun kau menghabisiku sekarang, aku tidak akan pernah menuruti perkataanmu. Ikutlah bersamaku. Tidak. Ikutlah bersamaku. Tidak, aku kata. Ikut. Tidak. Cepat nih. Tidak akan pernah melakukannya. Tidak akan pernah. Astagfirullahaladzim. Pergilah dari tempat ini.
Kumohon, jauhi padepokan ini. Ini bukan tempatnya. Hati-hati, jaga dirimu kameramen. Iya nih. Sudahlah, makhluk biru aneh. Kembali ke kayangan gelapmu, karena di sini tempatnya orang-orang baik. Lepaskan. Sudah aku katakan, kau selalu ngeyel kepadaku. Lepaskan aku, makhluk aneh. Lepaskan aku. Nih. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Nih. Nih, saya tidak bisa melihat nih. Tunggulah nih. Saya tidak bisa melihat nih. Kameramen di mana kamu? Saya di sini nih. Kemana dia? Dia sudah pergi. Astagfirullahaladzim. Kameramen, ya. Saya sesek nih. Kameramen maju ke sini. Pemusuh asap itu. Kameramen, asap itu menghilangkan apa saya? Iya nih, saya pun mabuk dibuatnya nih. Akbar. Kameramen ini tidak bisa dibiarkan. Saya akan kembali ke tempat saya, atau saya akan mati di bumi ini. Saya akan kembali lagi besok, kameramen. Kau kembalilah ke dalam padepokan dan beristirahatlah, kameramen. Iya nih. Allah, banyak nasib nih, Allah. Untuk seluruh netizen, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen, aku akan pergi. Allahu Akbar. Nih. Gimana nih? Nih, ya Allah, kemana nih? Ya, lebih baik saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.